ini ada BP 130 yang kemarin janjiannya pokoknya kalau motornya podium mau dibeli sama kakaknya Katon. Rencana nanti ini buat pakai di balap di sana apa di sini Ton? Apa dua-duanya? Dua-duanya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai balapan kali ini ya bareng Katon. Katon dapat apa aja jadinya? Frame standar Pro IDC 1 ke 3. Ketiga. Kemarin final ke 1. Kenapa, Ton? Sliding. Sliding. Oh, agak sliding. Ya, terus. Terus frame standar Pro IDC 2 ke 2. Kedua. Sama Matic 200 kelima. Matic 200 kelima. Yang lain? Yang lain ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Jadi Katon datang udah dari hari apa kemarin? Rabu. Rabu ya. Meeting dulu di Jogja, hanya main sekarang. Nah, ini ada BP 130. Yang kemarin janjiannya pokoknya kalau motornya podium mau dibeli sama kakaknya Katon. Nah, ini alhamdulillah podium kelima. Oke, katanya motor ini Katon yang minta ya? Iya. Ya, kenapa, Ton? Suka. Suka.
kamu bilang sukanya semuanya toh, petik suka, FMA suka. Biar diambil semua ya bos. Iya. Sukanya kenapa? Kenapa suka dengan 130 ini toh? Motornya nyaman bos, nyaman, oh, sama tengkrengannya pun nyaman. Bentuknya sangar. Oke. Okay. Rencana nanti ini buat pakai di balap di sana apa di sini toh? Apa dua-duanya? Dua-duanya bos. Oh dua-duanya. Oke okay, mantap. Oke, okay, berarti motor ini tetap menemani kita balapan juga. Kira-kira ada kurang apa ton motornya ton? Kurang, masih kurang ngesut aja sih bos. Oh kurang ngesut. Kalau untuk yang tem yang lebih kecil lagi, tenaganya masih kurang licin motornya. Iya. Okay. Katon habis ini berarti kemana nih? Katon pulang dulu bos. Oh, pulang. Ada acara di rumah. Acara apa? Acara keluarga. Katon udah belum keluarga? Belum. Oh belum, masih muda. Lagi nyari ini. Oh lagi nyari. Bukannya ada kemarin? Kemarin Katon habis balapan, jadi kan ketemu terakhir balapan Lampung ya? Lampung ya. Nah, minggu depannya balapan Riau. Iya. Mana tuh? Padang. Padang. Depannya Padang. Langsung dapat juara umum. Juara umum. Sama best time. Best time juga banyak sekali ya. Terus Aceh. Aceh. Juara umum best time juga. Juara umum juga. Mantap. RT terkecil. RT, waduh. Uangnya mau dipakai kemana, Ton? Untuk nikah, bos. Untuk nikah? Yeah. Oh iya. Berarti calonnya udah ada ya? Calonnya lagi dipilih. Oh, lagi dipilih. Oke, oke. Karena belum ada yang pasti. Iya. Kantor ini kan jadi joki, ada pekerjaan lain nggak? Untuk saat ini belum ada, bos. Belum ada. Nah, nanti ada kepengen apa gitu? Usaha. Usaha apa? Usaha. Pengen sih kayak coffee shop sih, bos. Oh, kopi. Karena suka ngopi. Oh, suka ngopi. Dihabisin sendiri nanti. Sama car wash. Nah, lama juga nanti nyuci-nyuci punya tuh di sini. Berarti nggak ada keinginan buat jadi mekanik? Belum ada, bos. Belum ada. Soalnya kebanyakan kan joki-joki di sini kan udah senior, akhirnya buka bengkel. Lebih enak karena udah tahu karakter mesin. Benar, benar. Nanti belum ada keinginan ya? Belum ada. Siapa tahu nanti ya? Siapa tahu berubah kan, bos. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Itu aja paling, Ton. Siap. Oke, okay. Terima kasih. Ini nanti mau dikasih nama apa kira-kira, Ton? Ini belum ada namanya nih. Namanya nanti, bos. Oh, nanti dipikirin ya? Dipikirin dulu. Oke, okay deh. Selamat. 130 punya Katon. Siap. Thank you, Ton. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Ini jadi aku yang punya PR nanti bikin baru lagi. Tapi kan masih bisa pakai ini, bos. Sama. Iya, maksudnya nanti biar ada riset. Ya, betul. Jadi kan kalau ada dua motor kan, satu pakai spek ini, satu spek ini, enak mana nanti bisa saling imbangi lah gitu. Oke. Okay. Mungkin kita aja, Ton ya. Siap. Terima kasih, Katon. Balap kali ini lumayan, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.